Adik-adik diketahui bentuk pertidaksamaan nilai mutlak yaitu mutlak dari x plus 3 lebih dari negatif 1 dan kurang dari 5. Kemudian ditanyakan nilai x anggota himpunan bilangan real yang memenuhi ketidaksamaan tersebut. Untuk menjawab persoalan ini, kita ingat kembali definisi nilai mutlak, yaitu mutlak dari x akan sama dengan x jika nilai x lebih dari sama dengan 0 atau sama dengan negatif x jika nilai x kurang dari 0. Sehingga untuk menjawab persoalan ini, maka kita perlu menjabarkan bentuk pertidaksamaannya menjadi mutlak dari x plus 3 lebih dari negatif 1 menjadi pernyataan 1, dan mutlak dari x plus 3 kurang dari 5 menjadi pernyataan 2. Sehingga dengan menggunakan definisi mutlak, pernyataan 1 menjadi x plus 3 lebih dari negatif 1 atau kurang dari 1. Selanjutnya kita cari penyelesaiannya dengan setiap ruas dikurangi dengan 3 sehingga didapat x kurang dari negatif 2 atau x lebih dari negatif 4. Selanjutnya untuk pernyataan 2 dengan definisi nilai mutlak menjadi x plus 3 kurang dari 5 atau lebih dari negatif 5. Selanjutnya setiap ruas kita kurangi 3 menjadi x kurang dari 2 atau x lebih dari negatif 8. Untuk mencari nilai x yang memenuhi pertidaksamaan tersebut, perlu kita cari dengan menggunakan bantuan garis bilangan. Dengan batas-batasnya adalah penyelesaian yang telah ditemukan sebelumnya. Sehingga untuk pernyataan 1 didapatkan hasil nilai x lebih dari 4 dan x kurang dari negatif 2. Dan dari pernyataan 2 didapatkan x lebih dari negatif 8 dan kurang dari 2. Dan hasil akhirnya kita cari irisan dari kedua penyelesaian tersebut, yaitu merupakan daerah yang diarsir. Sehingga nilai x bilangan real yang memenuhi pertidaksamaan adalah x lebih dari negatif 4 dan x kurang dari negatif 2. Dan jawaban yang tepat adalah E. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.